Untuk lebih jelasnya tentunya kita akan memanggil yang punya rumah. Jadi mau nunggu di sini kali ya? Lihat-lihat lagi? Oh, boleh, aku rapi-rapiin ya. Ntar ya. Silakan. Silakan. Dilengkapi dengan lemari baju, bisa menyimpan berbagai macam kebutuhannya. Juga ada meja belajar yang nanti bisa dilipat kalau ingin punya ruangan lebih luas lagi. Lalu juga ini ada lampu, cus sekali kan. Terus kita juga bikin mural bergambar pohon, menyejukkan suasana. Juga ada kabinet di sini. Nah, di sini juga ada cermin buat merias sendiri, pasti perempuan pengen pakai jilbab yang rapi dong. Nah, di sini juga kita ada tempat brush loh, tempat buat Rasya. Puas banget ya, naruh brush. Senang gak, Bu? Alhamdulillah, senang banget. Jadi dia tempat brushnya tidak berantakan, kan suka masuk-masuk. Iya. Kami berdua dan seluruh tim The Project Trans TV mengucapkan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan untuk mendandani kamarnya Rasya. Semoga Rasya makin rajin sekolahnya, makin pintar ya. Ya, semoga betah, rajin belajar, jangan lupa rajin dibersihkan ya. Kalau tidak rapi tidak boleh berangkat sekolah. Oke, pemirsa, sampai jumpa dan selalu saksikan The Project setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kali ini bersama Vina Chandrawati. Oke. Terima kasih. Yuk. Pamit ya, Bu. Pamit, terima kasih. Ibu. Dadah. Terima kasih buat Mbak Anis, buat Mbak Vina, dan juga tim The Project yang telah membantu saya mewujudkan impian. Membuat kamar anak saya menjadi lebih nyaman, lebih tertata. Anak saya akan lebih betah untuk tinggal di kamarnya, untuk belajar, dan untuk bersih-bersih seperti yang Mbak Anis bilang. Dan terima kasih tim The Project.